Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ashraf dan mari kita lihat apakah berita menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita hari ini dimulakan dengan desa-desus penamaan 5 calon sebagai CEO TM terbaru. Berikutan peletakan jawatan oleh Datuk Bazlan Jumaat lalu. Tiga calon yang dinamakan adalah daripada luar syarikat berkenaan dan salah seorangnya adalah CEO semasa Astro Malaysia, Datuk Rana Rusahan. Beliau akan meninggalkan jawatan sebagai CEO Astro berkuat kuasa 31 Januari 2019 kelak, sekaligus mengundang spekulasi ini. Samsung Galaxy A9 akan memasuki pasaran tempatan secara rasmi mulai esok. Peranti ini dijana dengan Snapdragon 960, memori 6GB RAM berserta storan 128GB. Ia turut hadir dengan 4 kamera dan kamera swafoto 24MP berserta bateri berkapasiti 3800mAh. Samsung menamakan kad microSD 128GB, powerbank 10,000mAh, pembesar suara JBL G02 dan langganan Spotify 3 bulan secara percuma untuk pembeli terawal. Seterusnya, Honor baru saja melancarkan peranti terbaru mereka, Honor 10 Lite. Ia menggunakan rekaan takut kecil skrin 6.21 inci LCD Full HD Plus, dijana oleh Kirin 710 yang dipandang dengan pilihan memori 6GB RAM dan storan sehingga 128GB. Terdapat dua kamera utama 13 dan 2MP dan kamera swafoto 24MP. Bateri hadir dengan kapasiti 3400mAh dengan sokongan pengecasan pantas 10W menerusi micro USB. Microsoft telah membenarkan pemegang akaun Microsoft untuk log masuk akaun tanpa menaik kata laluan bermula semalam. Pengguna kini boleh menggunakan alat Fido 2 dan Windows Hello untuk mengakses dengan lebih selamat melalui pelayar web Microsoft Edge. Untuk pengaktifan ciri ini, pengguna perlu mengemaskini kepada kemaskini Oktober terlebih dahulu. G-Ski telah memperkenalkan memori DDR4 Trident Z Royal. Ia adalah RAM yang hadir dengan sirip penyunjuk emas serta sokongan RGB. Pengguna juga boleh memilih pilihan salutan perak selain pilihan salutan emas. RAM ini berspesifikasi 3000MHz sehingga 4600MHz dan mempunyai pilihan 8GB sehingga 128GB dan bakal hadir ke pasaran dunia bermula Disember 2018 kelak. Akhir sekali, format perkongsian stories kini turut diintegrasikan oleh LinkedIn dalam aplikasi mereka dan dikenali sebagai Student Voices. Ia membolehkan para pelajar berkongsi video ringkas dalam senarai perkongsian kampus masing-masing. Melalui ciri ini, pelajar boleh berkongsi pengalaman atau projek yang dibangunkan sekaligus membina profil kerjaya mereka. Walau bagaimanapun, ciri ini tidak diperkenalkan rasmi kepada semua pengguna buat masa ini. Jadi sekian saja rangkuman berita sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya.